Selain daripada mereka pakai tangkal, ada beberapa antara mereka ni yang mempunyai tatu ayat Al-Quran dekat bahagian badan mereka. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang tangkal. Tangkal ataupun dimaksudkan sebagai satu perkara yang digunakan bagi menolak bala seperti penyakit, jin, hantu dan juga lain-lain. Dan tangkal ni kebiasaannya mereka akan gantungkan dekat bahagian leher, dekat tangan, diikat ataupun kadang-kadang mereka letak dekat bawah bantal. Selain itu juga ada setengah daripada mereka yang menggunakan tangkal ni, mereka akan ikatkan dekat keliling pinggang. Selain daripada dalam bentuk tali, okay, yang diikat, ada juga tangkal ni yang datang dalam bentuk batu, cincin, baju, keris dan juga sebagainya. Dan kebanyakannya ataupun kebiasaannya, tangkal ni digunakan untuk pelaris ataupun untuk perlindungan diri. Dan ada setengah tu kan, dia gunakan tangkal ni sebab kononnya tangkal ni mampu membuatkan diri mereka menjadi kebal. Mungkin korang akan tanya, masih ada lagi ke orang yang menggunakan tangkal ni kan? Sebenarnya kalau korang ingat tentang peristiwa hitam dekat Lahad Datu Sabah dulu, sekitar tahun 2013, okay, masa tu ada sekumpulan lelaki ni yang menggelarkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Apa yang menarik melalui beberapa perkongsian yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam Ops Daulat dalam kejadian tu, mereka pernah mengatakan yang mereka mendapat maklumat daripada pihak Special Branch yang mana penceroboh tu mereka mengamalkan ataupun memakai tangkal. Tangkal pula adalah dipercayai kononnya tangkal untuk membuatkan penceroboh tu kebal. Jadi selepas pertempuran dengan pihak penceroboh semua tu kan, bila mereka periksa mayat-mayat penceroboh tu, mereka dapat nampak ataupun jumpa beberapa jenis tangkal yang dipakai oleh musuh. Contohnya mereka pakai dekat bahagian tangan, lilitan dekat kepala dan juga dekat pinggang. Selain itu juga kan, mengikut sumber daripada pihak pasukan keselamatan ni, ada juga pengganas yang ditemui mati tu, selain daripada mereka pakai tangkal, ada beberapa antara mereka ni yang mempunyai tatu ayat Al-Quran dekat bahagian badan mereka. Yang peliknya tentang orang yang mengamalkan ilmu batin yang pakai tangkal semua tu kan, kebanyakan mayat pengganas tu dia cepat sangat membusuk tau. Dan lagi pelik, selepas sejam kematian diorang, badan diorang bukan setakat membusuk dengan cepat tetapi juga dihurungi ulat. Sedangkan kalau mayat manusia yang lain ataupun manusia biasa, kebiasaannya mayat akan mereput ataupun akan ada ulat dekat badan selepas 2-3 hari. Tapi ni selepas sejam meninggal terus ada ulat. Okay, stop. Sebelum kita teruskan dengan penceritaan kali ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah tu. Okay? Dan untuk kisah yang kedua ni pula adalah kisah dekat rumah mayat, di mana ada seorang lelaki ni yang kerja dia adalah untuk menguruskan mayat-mayat lah. Masa dia tengah siapkan kelengkapan apa semua tu kan, dia dapat rasakan seperti ada orang tau dekat belakang dia. Tapi bila dia toleh, tak ada orang pun. Dan pada masa tu jugalah dia rasakan yang dekat telinga dia ni seperti ada satu tiupan angin. Tak lama kemudian, pembantu kepada hospital ni pun masuk dan tolak troli mayat tu kan, sebelum memberi isyarat. Isyarat dengan menggunakan mata je. So dia ni, dia tak faham lah apa maksud yang cuba disampaikan oleh pembantu hospital yang tolak troli mayat tu. Kemudian jenazah tu pun diletakkan lah dekat tempat mandi. Dan bila dia dengan lagi seorang kawan dia ni nak menguruskan jenazah tu yang baru sampai tu, dia terkejut sebab dia tengok dekat bahagian pinggang jenazah tu ada sesuatu seperti tali yang diikat. Pada masa itulah dia dengan kawan dia ni tak berani nak potong tangkal tu. Jadi bila mereka macam saling berpandangan, dia dengan kawan dia ni, masa itulah lampu dekat dalam bilik mayat tu kan berkedip-kedip. Jadi lepas tu diorang pun decide untuk panggil isteri arwah untuk masuk ke dalam bilik bersama dengan mereka semua. Bila mereka keluar untuk bagi tahu dekat isteri arwah ni kan, sekali ada 4 orang wanita tau yang berdiri dekat luar. Jadi bila mereka tanya siapa,
kesemua tu rupa-rupanya adalah isteri kepada jenazah tu tadi. Maksudnya jenazah tu ada 4 orang isteri lah. Pada masa tu juga, rakan dia ni pun tanyalah dekat isteri arwah tu kan, apa amalan suami mereka semasa dia ni masih hidup. Tapi semua isteri jenazah tu tadi hanya mendiamkan diri. Mungkin juga sebab dia nak jaga aib suami dia kan. Jadi mereka pun tanyalah dekat ahli keluarga si mati ni, apa yang diorang harus buat dengan tangkal tu, adakah diorang nak bawa balik semua kan. Tapi tak ada seorang pun yang sanggup nak bawa balik tangkal tu. Kemudian mereka pun bacalah beberapa ayat yang patut, antaranya surah Al-Fatihah. Mereka selawat kepada Nabi SAW. Kemudian selepas mereka habis baca semua tu kan, tiba-tiba lampu dekat kawasan yang diorang duduk tu berkedip-kedip. Dan lepas tu dia pun bagitahu lah dekat semua orang yang ada dekat situ, jangan takut, ingat pada Allah. Dan mereka pun dudukkan mayat, dan masa itulah dia akan selak kain dekat bahagian pinggang ni kan, untuk lihat tangkal tu. Dan mereka tengok dekat tangkal yang dipakai oleh si jenazah ni tadi, ada 4 simpul. Dan lepas tu disebabkan ada 4 simpul, jadi mereka pun minta tolong kepada isteri-isteri jenazah ni untuk memotong simpulan tadi mengikut turutan. Maksudnya mula-mula dimulakan dengan isteri yang pertama sampailah isteri yang keempat. Akhirnya selepas potongan yang terakhir dibuatkan, tiba-tiba pintu bilik mayat tu terbuka dengan sendiri tau. Dan masa dia pegang tangkal tu, okay, pengurus jenazah tadi pegang tangkal tu, dia dapat rasakan yang benda tu seakan-akan dipegang bara api tau. Rasa panas sangat-sangat. Kemudian dia pun balutlah dengan plastik. Selepas selesai dia memandikan jenazah, tiba-tiba mereka dapat dengar bunyi letupan dekat dalam bilik. Dan bila mereka cari dekat mana bunyi letupan semua tu, mereka sangat terkejut sebab rupanya plastik yang diorang balut tangkal tu tadi seperti terburai, seperti meletup. Dan pada masa tu jugalah tangkal tu tiba-tiba mengeluarkan asap. Dan mereka pun bacalah ayat-ayat yang patut kan, sebelum mereka masukkan balik dalam plastik tu tadi. Dan seterusnya mereka buang ke dalam sungai bersama dengan pemberat untuk memastikan yang tangkal tu dah tak timbul dah. Macam kisah yang ketiga ni pula berlaku dekat salah seorang nurse, yang mana dia pernah membuka tangkal yang ada pada badan seorang wanita tua, pesakit tua yang mati dekat hospital tu. Dan selepas daripada dia potong tangkal tu kan, dia dapat rasakan yang seperti ada satu angin yang datang daripada belakang tau. Dan selepas daripada tu juga, dia selalu kerap sakit. Bila waktu maghrib je, dia jadi mengantuk. Lepas tu bila malam kan, dia selalu mimpi benda yang bukan-bukan. Jadi lepas daripada tu, dia pun decide untuk pergi jumpa pengamal perubatan. Dan apabila ditanya daripada mana ia datang, benda tu pun mengaku yang dia datang selepas nurse ni tadi potong tali tangkal yang ada pada tuan dia. Pada nenek tadilah, ataupun mayat perempuan tua tadi tu kan. Lepas daripada tu, alhamdulillah, dia berjaya keluarkan makhluk yang ada dekat dalam badan nurse tu tadi. Dan selepas tu kan, bila nurse tu dah sedar, dah okey sikit, dia pun tanyalah dekat nurse tu, pernah tak sebelum ni dia potong tangkal ke apa. Jadi tiba-tiba nurse pun teringat yang memang pernah dia ada buka satu tangkal pada jenazah seorang wanita tua yang meninggal dekat hospital ni. Dia kata dia potong tangkal tu sebab bagi dia senang untuk menguruskan jenazah apa semua kan. Yelah, sebab nak bersihkan badan daripada semua tu kan. Dan dia tak pernah expect pun yang benda tu yang akan mengikut dia balik. Dan selepas tu pengamal perubatan tu adalah juga macam kongsikan lah apa yang harus dilakukan sebenarnya sebelum potong tangkal tu. Antaranya ialah dengan membaca surah Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 3 kali dan juga selawat 3 kali. Kemudian mohonlah dengan bantuan Allah SWT, minta doa, okay, minta dilindungi, dan insyaAllah akan terlindunglah daripada benda-benda yang kita tak nak semua tu. So apapun, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe bersama dengan butang notification tu supaya every time bila Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. See you soon in my next video. Bye!